Pemirsa, miras oplosan kembali menelan korban. Tiga orang warga di Yogyakarta tewas usai pesta minuman keras oplosan. Sempat dirawat di rumah sakit, ketiga korban akhirnya meregang nyawa setelah mengeluh sakit di bagian dada, mual-mual, serta diare berat. Dua warga Tegal Rejo, Kota Yogyakarta, serta seorang warga Sedayu, Bantul, tewas usai berpesta minuman keras oplosan. Kakak korban mengatakan korban KDB yang merupakan adik kandungnya awalnya minuman keras jenis Ciu bersama sejumlah temannya di belakang rumah di kawasan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Selang dua hari usai berpesta miras oplosan, adiknya mengeluhkan sakit, terutama di bagian dada. Tidak hanya itu, korban juga sempat mengalami mual serta diare berat. Karena tak juga membaik, korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun hanya berselang 4 jam setelah mendapatkan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia. Sementara kita dengar tiga. Yang diminum apa sih infonya? Botolnya putih itu sudah dibawa ke proses. Itu ada dicampur apa? Kita kurang tahu kalau masalahnya. Saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki kasus minuman keras oplosan yang menewaskan 3 orang korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayus melaporkan.